Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Baiklah, pagi ini saya lagi ada di CCM nih. Oh, sudah rame ya. Oke guys, udah rame banget ini. Jadi pagi ini saya Musan Mori ke Sentul Nirwana bareng teman-teman dari Single Riding Bogor. Posisi sekarang jam 7.35, jadi setengah 8. Seperti biasa, kita mau tikum-tikum di Tugu Sentul itu jam 8 pagi. Jadi masih ada setengah jam buat saya santai dulu, sekalian isi bensin ini. Udah habis ternyata. Oke guys, keseruan apa nanti nih San Mori pagi ini. Oke, sekarang udah sampai di tikungan atau pertigaan mau masuk ke Sentul nih. Seperti biasa lurus ditutup biar nggak terlalu macet guys. Hati-hati masuk terowongan karena di sini gelap. Dan sekarang kita udah sampai di Tugu Sentul. Posisi tikum yang pastinya masih lewat 40. Kepagian lagi, datangnya kepagian. Ngopi dulu kali ya, sambil nunggu kita ngopi dulu apa makan sarapan. Makan sarapan. Oh, kita sarapan aja kali ya. Yuk kita sini aja dulu. Berhubung yang lain juga belum ada kepagian saya. Aduh, terlalu semangat begini nih ya. Udah lama nggak San Mori, nggak ketemu teman-teman. A few moments later. Oke guys, berhubung takut macet ini kalau kesiangan di sini, kalau ngumpul di sini. Jadi kita beralih ke Hotel Haris aja ngumpulnya di sana. Soalnya udah banyak banget ini para rider yang lewat sini barusan. Oke, udah sampai di Hotel Haris, tinggal kita cari tempat nongkrong aja ya. Soalnya ada nasi uduk gitu ya. Wih, mantap, sekarang jalurnya udah dibuka full. Di sini kah? Oh, itu ada lontong kayaknya, lontong sayur. Kita di sini aja. Nah, kan? Kita sarapan dulu, guys. Oke, guys, dengan beberapa alasan kita mengcancel San Mori ke Sentul Nirwana. Ini sudah kebijakan dan approval ketua dan admin. Jadi kita mau San Mori ke Bukit Pelangi aja untuk minggu ini. Wih, hoodie baru guys. Ada Indonesianya tuh.
Oh, kan ada Indonesianya. Oh, SR. Oh, belakangnya lihat gambarnya, lihat gambarnya. Wadidaw. Ada cakar buaya itu. Cakar buaya. Sekoiko. Yo, bro. Yo, bro, gaskeun. Gaspol kita ke Bukit Pelangi. Ini enggak pakai set, enggak takut kedinginan. Buset. Pulang-pulang masuk angin ya. Dulu masa muda saya juga begitu. Sekarang enggak bisa. Sekarang udah enggak bisa begitu-begituan, udah masanya pakai ini double 3 malah ini jadi ini. Ya. Nih motor, oh kita ada teman. Motor naked ada teman. Ini mah antara naked sama enggak naked ini. Ini full fairing, naked 2. Ini semi. Yuk, gas. Duluan. Oke. Oke, kita dibarengi dengan mobil air. Gak ada yang ketinggalan. Loh, ini saya jalan fotografer pada hilang, gimana ini? Tadi saya berhenti fotografernya banyak, foto-foto. Aduh. Nggak jadi dah.
Stop. Tulisannya stop. Stop. S-E-T-O-P. Stop. Nanjaknya enak banget ini. Berasa harus nurunin RPM. Wah, benar turun. Yo, lanjut kita riding-riding santai, guys. Tempatnya enak buat cornering, buat speeding, tapi jangan arogan. Biar lebih nikmat lagi kita santai aja. Wih, ada R15 MV4. V4 version 4 artinya. Wih, motor-motor jadul, guys. Di sini bukan sih kita langganannya. Di sini ya, bener sini, cuman bukan ya. Sini kayaknya, di sini. Wow, udah. Iya, udah berubah lagi. Udah penuh. Nyari tempat lagi. Cottage office. Wah, benar. Penuh, guys. Oh, rame banget ya. Fotografer di sini semua loh. Gila. Oh, ada lagi tuh fotografer Uti tuh. Iya, benar ya. Fotografer pada pindah ke sini semua. Ada apa dengan SN? Mana? Lo kok gitu? Gimana? Oh, madep sono. Madep mundur, madep mundur. CBR semua situ, CBR. CBR situ semua, CBR. CBR maju, CBR. Paling kecil di tengah.